Isu longgokkan sampah pukal antara perkara yang menjadi kegusaran mangsa banjir yang terpaksa berdepan dengan timbunan sampah di kawasan mereka. Pihak berwajib dakwa semua aset digerakkan bagi membantu mangsa memunggah segala barangan yang musnah. Benarkah realitinya begitu? Ikuti laporan wartawan Esra Awani, Hilmi Malik. Pengarah Urusan KDEB Waste Management Ramli Muhammad Tahir menyatakan aset-aset KDEB digerakkan secara menyeluruh untuk operasi pembersihan. Sebenarnya kita memang kita telah letakkan contoh di Taman Senanding pada hari ini 48 lori roro KDEB yang kita letak. So kita telah berusaha keras daripada minggu lepas untuk kita bawa masuk sebanyak mungkin lori KDEB yang kita punya untuk kita bawa keluar semua sampah-sampah pasca banjir di kawasan ini. Tetapi kita mempunyai banyak masalah berdasarkan dengan masalah trafik, halangan, jalan sempit, ditambah lagi dengan kereta-kereta yang telah tenggelam melemas yang masih lagi menyempitkan kekalan sini. Bila air dah surut pada hari Isnin, Selasa lepas, duduk balik kembali ke kawasan perumahan ini, mereka cuba untuk cuci barang, bawa keluar semua dan diletakkan semua sampah-sampah di depan rumah mereka. Sebab KDEB akan gunakan jentera kita sendiri, kita terpaksa bawa air ini 10 backhoe di kawasan ini sahaja. Kita collect, kita buang di transfer station di benar kali MPKJ di dua kawasan dekat sini, di tanah reserve kubur di sebelah sini, tak jauh, dan lagi satu di tanah depan Stadium Batu 14 tu. Kemudian majlis akan kumpulkan semua sampah akan dibuang di landfill proper di Semenyih contohnya. Kini pagi tadi kita letak 48 lori roro 7.5 tan. Dia masuk beratur kat semua loro. Excavator ataupun backhoe ni semua dah siap, dia kutip dan dia masukkan. Cepat kita kutip dan kita buang, nampak banyak redanya daripada seminggu kita buat kerja ni. Hari ni yang kita nampak banyak redanya. Katanya lagi, bagi mempercepatkan proses pembersihan, jentera berat turut disewa daripada pihak swasta dan orang persendirian. Visual ini merupakan operasi pembersihan di Taman Sri Nanding Hulu Langat. Apabila bertanyakan kepada penduduk pula, kebenaran mula terbongkar. Segala jentolak dan lori roro yang sedang membersihkan kawasan rumah mangsa sebenarnya adalah atas inisiatif penduduk sendiri. Bayaran sewa jentera dan lori hasil kutipan dana sesama mereka. Agak perlahan sebab dia bermula daripada pukul sampai pagi tadi sehingga sekarang baru sampai setakat tu je. Berbanding dengan sebelah sini yang kami sewa yang ada orang sponsor daripada belakang sana dah sampai sini dah dekat hampir pukul 4 sekarang kan. Itu je yang saya boleh cakap setakat ni lah. Bila kita dah tengok kawan-kawan pun dah semua ni selesai dia punya sampah sarat, kita cuba pakat-pakat kata kita buat bayaran pada Cina tu lah, kontraktor yang bawa lori tu lah. Buat sampah ni buang mana betul. Tapi apa duduk je lah. Air tak ada, api tak ada. Buat bagi mana? Yang sampah selut ni sampai ni lembak atas ni. Bagi-bagi tak ada, ada henti kerja ada sedut. Tapi sedut kan depan, sedut sini tak sedut. Mana yang semua sana dah siap, sini tak juga siap. Macam mana? Ini buat kat depan-depan pasal menteri datang. Tempat orang besar-besar datang dibawa tempat yang cantik-cantik. Ha. Tempat kami ni. Ha. Ketika ramai yang masih berusaha bangkit, isu sampah pukal terus menghantui zon bencana. Pemilik roro swasta ambil peluang buat duit. Sampah di sini seterusnya membukit di tempat lain, termasuk zon penampan sungai jadi sasaran. Laporan Hilmi Malik, Esra Awani.